Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys, dimanapun anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun semoga baik-baik saja. Jangan lupa madang, merah madang, semaput. Kali ini kita berada di sungai, dimana hari ini mendung. Tadi malam hujan lebat di tempat saya, dan di sini katanya iya juga, tapi lihat debit sungainya belum sampai meresap dan mengalir ke sungai. Jadi baru hujan lebat hari ini, minggu ini, bulan ini itu baru sampai meresap di buminya, jadi belum sampai meluber. Saya udah semangat banget naik ke sini, ternyata sini buru-buru banjir. Biasanya kalau udah banjir itu udah dalam satu minggu itu hujan terus. Ini aliran sungainya udah mulai meluap, ini buru-buru guys, bahkan masih bening guys aliran sungai di sini guys. Dan seharian full mendung, kalau di tempat saya hujan sampai jam 12 siang ya. Jadi gimana lagi, kita kadung sampai sini yang bolang ya guys ya. Oke, kita pembolangan ada di sini, debit air belum tinggi. Tak kira di sini juga udah banjir, tapi saya lupa kemarin-kemarin itu nggak hujan sama sekali, jadi meresap ke tanahnya dulu ya. Nah ini pembolang mengharap momen-momen, kadang ya momen yang diharapkan saru ya. Sarunya gini guys, ketika bolang itu mengharapkan kalau hujan, musim hujan datang, pasti banyak yang gugur, bahasanya longsor. Nah potensi dari longsoran itu, batu-batu yang ada di tebing di gunung itu lari ke sungai dan ditemukan ya. Mau gak mau kayak gitu guys, gimana lagi guys. Karena di momen-momen batu yang biasa itu udah, yuk sambil pulang, yang udah biasa dibolangin, pelataran bisa dibolangin itu ya, mau susah mau apapun itu ya, kalau nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada longsor, peluangnya kecil juga. Jadi peluangan kita nanti di longsoran-longsoran baru, karena sejatinya batuan-batuan besar, batuan-batuan itu ya yang di sungai ya dari pegunungan, dari bukit-bukit sekitar. Wah, kita bolang di sini bro, di pelataran ini, semoga saja ada yang bagus. Ini campuran wadas, antara wadas dan batu di sini yang ngumpul semua ya. Sebenarnya yang bagus sih belakang sana, belakang saya ini. Tapi sedang ada yang boker, ibu-ibu. Kalau di sini udah biasa ya guys, mau tua muda, lelaki, cewek, cowok, kalau boker boker aja ya, jongkok aja di antara aliran ini, banyak orang pun nggak peduli ya. Kalau saya, nah ini kita cek. Kalau saya sendiri nggak berani guys, karena nggak terbiasa. Ini belum jadi wulung, ini bahan kulitannya udah wulung ya, cuman dalamnya masih kuning guys, bahasanya belum tua ya, tembusnya tembus banget, kadang juga semu merah walaupun coklat kayak gini, di center kemerahan ya. Kalau saya belum berani kalau boker-boker di sini, mau kalau terpaksa buat itu nyari yang jauh dari orang baru jongkok. Oke, seperti itu kita pulang di sini. Oh, tak kira banjir ya. Kalau banjir ini ya peluangnya bagus. Oke, kita lanjut sampai ada temuan yang woyo-woyo. Oke, kini kita masih berjalan. Ini karena di sini nggak diarahin pasirnya ya guys, berbeda dengan yang di sana. Ya, jadi susah ternyata ya. Walaupun ini lahannya fosil, pulung, keong, kalsedon ya. Coba kita cek ini, ternyata kita nemu ada batu kayak gini guys. Ini ada batu gerot-gerot kayak gini, ini apa ya, ya batu ya gerot-gerot kayak gini guys, ini udah blonos nemu kayak gini guys. Oke, kita sambil jalan santai ya. Ini fosil ini.
Siapa tahu ini bolong, guys. Ini nggak bawa alat, sebenarnya di motor, guys. Ini, gede. Ini fosil ini. Coba kita cek ya. Pakai apa nanti? Kita cek dulu, guys. Ini, guys. Ini ternyata batunya gede. Ini yang kelihatan tadi segini ya. Ini merekah ke sana. Ini kita coba tompel-tompel. Ini memang rumah keong ya. Nah, ini. Bahkan ada potensi bulung ini. Cuman gede, guys. Coba tak gederin saja. Kenapa kok biasa bolang kok nggak bawa palu? Aneh sekali ya. Karena, guys, ini hari Minggu ya. Biasanya kalau hari Minggu itu keluarga pengennya kesana kemari. Ya maklum lah ya, istri saya ngode atau bekerja, anak saya sekolah semua, kecil-kecil. Jadi kadang pengen ke laut, kemana kan kita ngomong. Hari Minggu ini hujan, bahkan saya keluar rumah aja nggak, ini kayak bulung ya. Keluar ini rumah fosil. Keluar rumah aja malas ya. Cuman dikabari tukang masir bahwa dia menemukan giok super. Langsung ngabari saya, cepet mas, kalau enggak tak kasih yang lain ya. Saya jadi kemerungsung ya. Ini kita cek dulu ya, guys, sampai agak dalam ya. Sambil cerita. Jadi saya terus, biarpun hujan mendung kayak gini, di rumah saya hujan loh, guys. Saya lari ke sini ngecek barang. Ternyata ya lumayan batunya. Nanti kita review ya. Jadi biarpun nggak ada temuan, saya dapat batu bagus ya, walaupun nggak nemu sendiri. Saya bayarin di penemunya ya nanti. Nanti kalau nggak ada temuan, saya review batu itu. Giok bahan tunggal, guys, tembusnya dalam banget. Dalam lah, bagi saya itu kristal. Warnanya juga segar, ya. Penasaran seperti apa? Oh, yo. Ya gitu terus ya, Telmaster Golden. Kita masih bolang di sini. Memanfaatkan waktu yang tersisa di hari ini. Ya, kalau udah deket-deket kali, udah pati-pati ke daerah sini, tetap bolang ya. Dapat nggak dapat, guys? Tenang aja, ada yang direview. Ini kita naik ke daerah sini aja. Ini dongkelan ini. Oke, guys, di tempat sampean pada musim pilihan bupati apa enggak? Kalau di tempat saya lagi musim, guys, ada dua calon ya. Calon, wah, tak kira hijau-hijau jenis jambrut atau giok atau peridot, ternyata botol ini. Tapak jalak. Ini pancawaran apa ya? Ini rijang. Rijangnya telah menjadi blonos ya. Ini rumah fosil, guys. Nah, tapi nggak ada fosilnya. Tapak jalak ini nempel apa enggak ya? Ini tapak jalak lumayan bagus ya, lumayan bagus ya. Oke, kita bawa pulang. Simetris, ini bagusnya simetris, garisnya lumayan. Ini
Ini belum banjir ya guys, gimana lagi ya? Mau nyatanya belum ada banjir ya. Kita coba ke sana coba. Ini batu di sini campur padas ya, bro. Nah, ini campur wadas, jadi antara batu dan wadas jadi satu di sini. Karena gunung ini gugurannya ada gunung wadas di sini. Warna-warni di sini wadasnya. Ada yang hijau kayak giok. Warna-warni pokoknya. Kalau nggak ada, kita review aja. Ya, tapi sambil jalan eman-eman lah. Kita review saja gioknya, bro. Saya nyari tempat duduk yang agak bagus dengan aliran sungai yang super ya. Ih, tak kasih tunjuk, keren banget. Serius ya. Kita cari tempat yang agak bagus dulu, guys, biar nanti posisi duduknya enggak belepotan. Ini agak tenang ini di sini ya. Biasanya sambil fokus yang lain, biasanya nemu yang bagus-bagus biasanya, guys. Ini kayak giok ini. Ini giok, guys. Tapi masih muda ya, kita bisa bandingkan nanti. Tingkat hijaunya, ketembusannya. Nanti kita bisa bandingkan. Oke, ya. Ini dua batu. Ya. Dua batu ini adalah giok dari bahan sungai. Yang satu yang nemu baru, yang satu yang saya ceritakan tadi saya ngambil di penemunya, ya. Jadi saya itu pembolang. Tapi saya juga pengumpul, ya. Jadi barang bagus itu kadang rezekinya orang lain. Ya, barang bagus dari saya itu bagian rezekinya bagian dari orang lain. Karena apa? Ditemukan oleh orang lain, guys. Salah satu penemunya ya pembolang lain, terus tukang pasir, tukang emas, dan sebagainya. Jadi yang namanya barang bagus itu kan susah. Satu, kedua tidak mudah ditemukan. Kalau banyak itu ya nggak bagus lagi dan nggak langka lagi. Ya, jadi itu bukan barang langka lagi. Karena memang barang bagus nomor satu pasti susah. Jarang ditemukan. Jadi kalau saya nggak nemu sendiri, mungkin orang lain. Jadi ada bagian rezeki orang lain. Salah satunya deh ini. Ini kita airin semua, ya. Kita review. Karena udah gerimis. Ini giok yang masih mentah, guys. Giok yang masih ketembusannya sangat jauh, ya. Bahkan beberapa nggak tembus. Ini bahasanya udah masih masuk. Beratnya berat, sama-sama berat, guys. Ya. Cuman yang ini kita bahas. Ini kita lihat hijaunya. Kalau kemarin temuan kemarin digosok-gosok itu hasilnya bagus. Ini juga bagus, guys. Ketembusannya ini istimewa, ya. Ketembusannya istimewa. Kedua, banyak urat-uratnya. Kemungkinan bisa nemu tapak jalak, kemungkinan. Nanti kita review barang tembusnya. Ini ada gederan yang sengaja digeder, ya. Nah, ini geder kenapa? Buat melihat isi dalamnya. Dalamnya hijau, guys. Memang tidak semua hijau, yang namanya batu super itu tidak semua seperti agar-agar, ya. Mau itu dari Indonesia, dari Burma, dari manapun, jarang sekali seperti agar-agar. Kalau seumpamanya jumpa yang seperti agar-agar giok hijau semua, itu kualitasnya ya sebanding dengan harganya. Kalau Anda dengar batu lokal ya, ratusan ribu udah mahal, kalau itu udah bisa sampai ratusan juta bahkan M, ya. Kalau udah giok kualitasnya misal sebungkah segini ini hijau full, hijaunya tanpa noda, itu ya sesuai dengan kualitas. Maka dari itu batu itu permata itu ya
bertingkat-tingkat. Dari tingkat terendah sampai tingkat paling tinggi. Dari harga paling puluhan ribu sampai harga miliaran. Bahkan ya ratusan miliar. Ya, ini kenapa saya sebut bagus? Kedua, selain batunya tunggal, dia tembus. Tembusnya nanti saya tunjukkan, saya bawa HP satunya lagi. Kedua, ada bagian-bagian hijau yang segar. Nah, ini dijadikan potensi akik pun potensinya lumayan ya. Ini mungkin kita bisa dapat di sini, bisa dapat di potongan ini hijaunya udah kelihatan, dan di tali air ini setebal ini tebalnya antara 5 mili. Itu udah cukup menjadi sebuah akik, dan potensinya di sini nih, sehijau ini. Kalau di sini mungkin banyak putihnya ya. Tapi biarpun dia enggak less hijau, ini golongan super, kenapa? Ketembusannya bagus. Itu menunjukkan bahwa batu ini kristal, guys. Ini siang hari, sore hari. Handphone saya sudah garis-garis kayak gini, ganti LCD ternyata mahal. 2.500.000 dan itu pun inden. Jadi saya pakai handphone yang lain ya. Kepriwe ya. Kita taruh di mana ini? Kita review ini. Oke, kita taruh di sini karena ini menggunakan handphone. Kita bisa lihat ketembusannya. Ini posisi siang hari loh, guys. Ya. Ya. Untuk giok tembus 1 cm kayak gini aja ini udah golongan super, guys. Ini karena cahayanya apa? Pakai cahaya flash. Berbeda dengan cahaya ini. Ya, berbeda dengan cahaya senter batu, itu lebih tajam, lebih fokus. Nah. Biarpun di tempat yang kuning ini. Nah, ini tembusnya bagus. Ya. Ini kristal, golongannya kristal. Ini jadikan akik, jadi spek akik. Ya. Nah. Ger banget itu. Nah, ya. Ini. Monggo kalau minat dengan harga yang lumayan, ini bahan golongan superan ya. Bahan tunggal, hanya tak belah. Ini kan tadi ada segini. Nah, ke sini ya. Itu tak dempil bahasanya kayak gitu. Ini kan ada sap-sapnya. Nah, ini sap-sap ini dipukul, ini lepas, splak, splak, splak kayak gitu. Dan peluang tapak jalaknya ada, guys. Berharap sap ini juga dalamnya tidak retak ya. Ini udah tua ya, berharap kayak gitu. Kalau dari kulitnya ini enggak ngerasa ya. Nah, sapnya ini benar-benar udah tertutup ya, tertutup mineral. Ini ada tapak jalaknya, potensinya 1 2 3 walaupun X ya. Tapi dia kristal. Ketiga, hijaunya di sini loh. Nah, ini peluangnya di sini. Peluang jackpotnya di sini nih, daerah sini. Selain tapak jalak giok, dia juga banyak peluangnya. Peluang hijau akik yang jos ya, dan bahannya tanpa kulit. Silahkan kalau berminat, harganya bisa WA saya 0859-2400-8996. Yang jelas batu kayak gini nggak bisa sering-sering nemu ya. Bahkan saya juga dapat ini juga ada bagian rezeki orang lain. Jadi memang batu bagus, sesuatu yang berharga itu kadang ada bagian rezeki dari orang lain. Oke, guys, mohon maaf hari ini bolang reviewnya batu, bukan batu temuan. Tapi kali ini saya masih melanjutkan bolang, walaupun saya harus pamit ya, undur diri. Jangan lupa madang loh, guys. Nek ramadang semaput. Wow, yo yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh semua. Mantap, cuy.